Hai Nobita, kita akan melihat channel Agam Payama. Dia akan membuat slime. Apa? Dia akan membuat slime? Ayo kita pergi ke sana. Oke, mari kita pergi ke channel Agam Payama akan membuat slime. Kita akan pergi menggunakan kipas yang ada di kepala. Mari kita pergi ke channel Agam Payama membuat slime. Aduh, gimana ini Agam Payama? Masa muka saya dijadikan background membuat slime? Hahaha. Au, ojo ngguyu ae, wis ayo nggawe slime. Oke. Bahan yang pertama kita siapkan mangkok dan juga pengaduh, yaitu saya menggunakan sendok. Kita tuangkan lempo final secukupnya saja. Ini adalah cara saya cara membuat slime glitter. Kita tuangkan lempo final secukupnya. Nanti setelah itu kita tuangkan air. Kita tuangkan air secukupnya. Wah, ini sebenarnya terlalu banyak lempo final. Setelah itu kita tuangkan air. Ini airnya. Cukup secukupnya saja. Oke, setelah itu kita tuangkan sabun. Sebelum dituangkan sabun, kita aduk dulu. Sabunnya mana ya sabun? Sabun, bawa sini sabun. Sambil diaduk, kita tuangkan sabun cuci. Oke, kalian bisa menggunakan sabun sunlight. Sedikit saja atau secukup. Aduh, kakean. Mana sih? Kita aduk sampai rata. Kok suaranya nggak klutuk-klutuk gitu ya? Saya pun nggak tahu. Nggak tahu ini kenapa. Oke. Sudah kita aduk semua. Setelah itu kita baby oil. Baby oilnya habis kayaknya. Baby oil dikit aja. Tujuannya biar tidak lengket. Seperti itu teman-teman. Kita aduk terus. Sampai aduk terus. Ini lempo finalnya. Setelah itu kita tuangkan slime activator. Sedikit demi sedikit saja. Kalau terlalu banyak nanti menjadi keras. Terlalu keras. Sedikit saja. Sedikit demi sedikit. Ini kayaknya sudah mulai penggumpalan ya teman-teman. Slime activatornya. Jangan dikasih slime activator lagi karena ini sudah cukup menurut saya slime activatornya. Karena kalau terlalu banyak menggunakan slime activator maka nanti hasilnya akan terlalu keras. Oke, jangan lupa untuk menutup slime activatornya. Ini slime activator kita gunakan membuat slime besok-besok. Besok kita membuat slime lagi menggunakan slime activator ini. Kalian bisa membeli slime activator di toko online atau toko sebelah. Nggak apa-apa, silahkan menggulek bumbu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita basahi dulu tangan kita menggunakan baby oil. Tujuannya adalah agar slime itu tidak lengket di tangan kita. Wah, ada adzan maghrib. Adzan Isya, dipercepat saja ya karena ada adzan Isya. Kita berikan glitter secukupnya saja. Ini adalah glitter. Kalian bisa beli di toko online juga. Karena ada adzan maka video saya sudahi. Kita menghargai adzan Isya. Nah, ini sudah jadi kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berpuasa.